Era sebuah mobil sport jenis Porsche mengalami kecelakaan dan tersangkut di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Mobil diduga hilang kendali akibat melaju dengan kecepatan tinggi. Inilah mobil sport Porsche berwarna putih yang tersangkut di dinding pagar gedung Sat Samapta Polrestabes Medan. Sebelum tersangkut di tembok, mobil yang dikendarai seorang perempuan ini melaju kencang dan hilang kendali. Mobil kemudian menabrak kendaraan yang terparkir. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Sopir dan satu penumpang mobil Porsche selamat. Usai kecelakaan, mobil Porsche langsung diamankan dengan menggunakan mobil derek. Polisi masih mendalami penyebab kecelakaan. Dari pendalaman sementara, tidak ada jejak rem di lokasi kecelakaan. Pengemudi mobil Porsche dan penumpangnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani tes urin. Akibat kecelakaan, kantor Satuan Samapta Polrestabes Medan, mobil Porsche dan sebuah minibus mengalami rusak parah. Dugaan apakah ada pengaruh alkohol atau tidak itu masih kita dalami. Saat ini sedang dikomunikasikan dengan perawat untuk bisa kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan tes urin. Sepanjang penelusuran tadi di TKP tidak kita temukan bekas pengereman.